Hai Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan konten kali ini, kami akan tampilkan foto dan video waktu kami mapai quest ke Saung Rangon, salah satu bangunan bersejarah di Bekasi. Konon Saung Rangon ini dibangun oleh Pangeran Rangga, salah satu keturunan dari Pangeran Jayakarta pada abad ke-16, yang juga sering digunakan untuk menjadi tempat peristirahatan. Bangunannya terbuat dari kayu, lumayan tinggi dibandingkan rumah-rumah sekitarnya, makanya masyarakat sering mengatakan juga sebagai rumah tinggi atau bangunan tinggi, tapi cukup terawat, guys. Di samping Saung Rangon juga terdapat rumah makan lesehan. Menunya cukup banyak dan tempatnya juga cukup bersih, guys. Makanya Saung Rangon ini sering juga digunakan sebagai pit stop bagi para guester. Jadi setelah capek bersepeda ke sini bisa beristirahat. Tempatnya cukup luas juga, sangat sejuk sekali. Musola juga tersedia di sisi belakang bangunan ini. Pokoknya sangat rekomend lah kalau seandainya sobat ingin sekali ke Saung Rangon ini. Oh,
Chase are leading us, and love is all we'll ever try.